keberhasilan atlet panjat tebing Fendrik Ronaldo dari Kalimantan Barat yang meraih medali emas di Olimpiade Paris membuat bangsa dan negaranya, terutama kedua orang tuanya Fendrik, merasa sangat gembira. Sebagai ungkap rasa syukur atas pencapaiannya, kedua orang tua Fendrik Sunaryanto dan istrinya Rosita akan mengadakan syukuran di kediaman mereka pada minggu depan, setelah penyambutan kedatangan Fendrik pada hari Sabtu. Dalam video tersebut, inilah sebuah kampung halaman dari atlet peraih emas Olimpiade Paris asal Pontianak, Kalimantan Barat. Rencana penyambutan tuh ada buat kedatangan dia tuh, terus arah-arahan untuk mengelilingi kota Pontianak ada. Cikgu, diberitahu dia Pemprov gak? Iya, diberitahu, dikasih info dari Pemprov. Bu, anak ibu mau datang ke Jakarta tanggal 21, baru bilang mau diarah-arah dengan pihak Pemprov, semua Polda. Dia bilang, oh ya, nanti ibu ikut juga diarah-arah sama anaknya gitu. Nah, acara di lingkungan keluarga, selamatan Bu? Kalau acara selamatan itu hari Minggu. Kalau rencananya minggu kemarin, karena pas kita ke Jakarta, jadi ditunda. Jadi acaranya hari Minggu, tanpa adanya Petri. Rencananya Petri ikut jalan ini berapa hari kemarin? Rencananya itu cuma satu hari, satu malam. Tanggal 21 datang, 22 pulang pagi. Ini enggak sempat syukuran sama keluarga? Oh, enggak sempat. Soalnya jadwalnya juga udah padat. Bu, apa ini harapan buat Fendrik ini Bu? Artinya ke depan lagi ini kan, ibu motivasi anak ibu ini kan? Harapan ibu cuman ngasih semangat agar Fendrik tetap terus berlatih, giat, diberi kesehatan. Fendrik dibesarkan oleh kedua orang tuanya, sang ayah seorang tukang mebel dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Suasana kampung halaman Fendrik Jalan Harapan tampak biasa saja, tanpa adanya penyambutan mewah dari lingkungan setempat. Hanya ada baliho dengan ucapan selamat dari Pemkot Pontianak atas prestasi Fendrik sebagai peraih emas Olimpiade Paris 2024.